Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saat ini saya berada di depan Museum Sang Nila Utama Pakanbaru. Ini nanti akan mencari narasumber yang bisa memberikan keterangan beberapa artefak yang ada di dalam museum ini. Mari kita ikuti perjalanan saya. Mohon diperkenalkan, Pak. Nama Bapak? Saya Indrizal, Pak. Oh, gitu. Di museum ini sebagai koordinator, pemandu atau guide di museum ini. Nah, itulah pekerjaan saya sehari-hari. Jadi kalau ada orang-orang dari luar daerah minta informasi tentang beliau, biasanya ke saya atau baik orang lokal maupun turis asing. Ya, terima kasih keterangannya. Boleh nanti ini sebagai data penelitian kami, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, Pak. Ciri khas rumah Melayu. Ciri khas rumah Melayu. Di Melayu ini ada namanya rumah lonte, ada namanya belah bubung, ada namanya selasar dan kembar. Itulah rumah-rumah Melayu. Ada namanya rumah limas. Rumah limas itu biasanya di pinggir-pinggir pantai. Itu daerah-daerah Bengkalis, daerah pinggir pantai atau pinggir sungai di Pelalawan. Ada yang namanya belah. Ada namanya selembayung. Selembayung. Selembayung itu bentuknya seperti ini. Itu biasanya rumah-rumah di darat di Provinsi Riau. Itu diaplikasikan kepada rumah-rumah yang ada untuk kantor-kantor. Ada lagi namanya rumah lontia, orang sini bukan lontio. Lontia itu daerah Bangkinang, Kampar. Bicara kecil rumahnya. Rumah itu cuma mirip rumah Minangkabau, tapi dua anjungan saja, dua tanggikar bawah aja. Oh gitu ya. Itu Kabupaten Kampar. Jadi kalau kita bicara tentang arsitektur Melayu, banyak rumah-rumah Melayu ini nggak ada ciri khasnya. Beda-beda setiap daerah itu. Kalau di Kampar saya bilang tadi rumah lontia, kalau di daerah perkantoran biasanya digunakan rumah selembayung. Selembayung memang begini ini. Itu mengartikan lambang kebahagiaan menurut saya. Lambang kebahagiaan. Iya, rumah tangga kebahagiaan ya. Ada yang rumah limas itu biasanya rumah panggung, biasanya di pinggir sungai atau pantai. Nah, itulah yang ada di rumah Riau ini. Yang selembayung sama tajuk langit itu apa bedanya? Selasar jatuh kembar apa? Pak, selasar jatuh kembar. Oh gitu. Iya. Rumah belah bubung. Oh gitu. Iya, rumah belah bubung namanya. Itu Pak, artinya juga sama? Sama. Itu penyebaran ragam hias itu sampai di daerah mana? Kalau di... Kalau kita bicara tentang arti dan mana simbol itu, di Melayu ini ada simbol-simbolnya, Pak, ya. Misalnya lebah bergayut seperti yang kita lihat musim ini ya. Ada pucuk rembung, ada paku-paku. Artinya itu ada itik pulang petang, ada yang bintang-bintang, macam-macam arti mana simbolnya itu. Arti mana simbol itu pernah ditulis oleh Tenas Pendi. Bukunya ada kalau Bapak ingin cari. Itu arsitek Melayu, arsitek tentang Melayu Riau. Itu penuh dengan simbol-simbol, arti dan mana simbolnya. Jadi selembayung, terus kemudian tajuk langit itu seringkali digunakan untuk apa, Pak? Kalau rumah-rumah Melayu itu apa? Itu namanya lebah bergayut, Pak. Yang itu lebah bergayut ya. Depan itu ya. Yang depan itu yang kan? Berjajar-jajar. Ini kalau aku namanya yang ini. Ini.
Oh, itu ya, itu ya. Sepatu ini. Oh, ada di bunga, ya. Bunga-bunga. Jadi ya. Ini bunga-bunga simbol semua nih yang seperti ini. Ini simbol-simbol daerah Melayu. Itu yang pakai masyarakat strata. Ini rata-rata rumah bangsawan, rumah-rumah Melayu itu gambarnya gambar seperti ini. Jadi hampir-hampir semua menggunakan yang rumah adatnya aslinya, Pak. Coba Bapak lihat kantor-kantor. Ya. Semuanya akan pakai itu. Depan-depan ya, ya. Ya. Nah. Yang pokoknya kantor-kantor pemerintah biasanya menggunakan ini. Ada pucuk rebungnya. Pucuk rebung. Iya. Jadi ada tumbuhan. Paku, ada lebah bergayun. Ya. Tumbuhan. Binatang ya, binatang ada, Pak, rata-rata tumbuhan ya. Oh, lebah, kecuali ini, ini ya, yang apa ini, yang binatang ini lebah, binatang ini kan lebah bergayut nih, lebah bergayut ya. Apa ini kan, ini bunga matahari, ini termasuk lambang ini ya. Kalau kita bicara bunga matahari banyak yang diangkat dari tumbuhan ya. Ini banyak yang diangkat, ini contohnya yang ini. Itulah kira-kira lambang-lambang yang saya kaya, tahu. Kaya sekali ya. Demikianlah keterangan dari Pak Henrizal, koordinator dari Museum Sang Nila Utama. Ini sudah diberikan banyak keterangan dan keterangan ini sangat berharga untuk penelitian kami yang ingin mengungkap, mendokumentasi, dan menyebarluaskan pada masyarakat umum tentang kekayaan budaya etnik kita, agar kekayaan ini juga tidak menjadi sesuatu yang asing bagi generasi muda utamanya. Saya Robi Hidayat bersama Bapak Pujianto berada di Museum Sang Nila Utama, dan saya berharap dapat menggali lebih dalam kekayaan dari nilai-nilai budaya dari suku-suku di Indonesia, utamanya suku Melayu yang menjadi kekuatan dari etnisitas di Indonesia. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.